Ya, selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Slide sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Tadinya saya mau merekam dengan cara yang lain nih. Tapi ternyata kameranya jadi rebutan nih. Jadi akhirnya saya menyerah, ya sudahlah. Pak Atina saja yang rekam nanti apa ini ya, di share untuk semua begitu. Baik. Ini sobat, jadi yang dikhawatirkan udah mulai kejadian gitu ya, bahwa apa ada jadwal-jadwal yang apa tidak terhindarkan, bentrok lah begitu ya. Nah, ini saya nggak bisa kuliah untuk besok, sehingga diakali untuk direkam hari ini untuk ditayangkan besok. Berikutnya, sebetulnya saya ingin menawarkan apakah memungkinkan tidak kita kompromikan di satu hari saja ini, karena saya punya dua kelas yang materinya sama gitu, kode EL dan kode IF begitu ya. Satu hari ini, satu hari Jumat. Kalau yang hari ini punya jadwal juga enggak di Jumat jam 1? LTI kosong, Pak. Kosong ya? Nah, nanti saya akan cek yang hari Jumat, apakah hari ini kosong juga gitu. Nanti kalau ternyata dua-duanya kosong, berarti bebas sebetulnya mau kompromi di Kamis, kompromi di Jumat. Mudah-mudahan nanti bisa kita cari jalan keluarnya. Ya. Baik, sekarang hari ini kita sesuai rencana saja ya. Jadi saya akan meneruskan perbincangan kita yang sudah dimulai minggu yang lalu ya. Jadi sekali lagi, kuliah kita bukan programming ya. Kita bicara tentang pengembangan aplikasi, tapi dari sisi manajerialnya dan isu-isu seputarnya ya. Nah, hari ini kita akan bicara diskusi tentang ini ya, judulnya seperti yang terbaca, Basic Understanding of Software Development. Jadi kita akan mencoba melihat helikopter view dari jarak jauh sehingga terlihat semua. Kalau kita bicara software development tuh apa saja sih komponen-komponen yang terlibat ya, lalu bagaimana itu terhubung satu sama lain ya. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada siang hari ini ya. Baik. Nah. Bentar. Saya mau kecilkan, alhamdulillah ini aja. Baik ya. Jadi saya mulai dengan ingin memberikan penekanan
bahwa software project management sangat penting, tidak sekedar hanya untuk menjaga supaya project software ini berhasil membuat software tepat waktu, tepat budgetnya tidak bengkak, tapi satu hal yang sangat harus kita perhatikan itu adalah kualitas. Jadi kita harus meyakinkan software yang kita buat itu memiliki kualitas yang baik, ya. Nah, dimensi kualitas ini sangat banyak sekarang, ya, dimensi non teknis, dimensi teknisnya, ya. Salah satu yang barangkali di masa lalu tidak begitu krusial kalau kita bicara bagian dari quality itu adalah beban komputasi. Bagaimana mengatur beban komputasi sedemikian rupa kalau apa software kita dibebani apa beban, ya, beban akses oleh user yang sangat kuat begitu atau peak dalam waktu singkat itu tetap bisa bertahan. Itu salah satu dimensi kualitas yang apa yang jadi sangat penting sampai apa sampai sekarang, ya, sekarang dan mungkin ke depan, karena trennya sekarang semua software itu going to cloud, client server, kliennya kebanyakan mobile atau di apa di ini ya di laptop begitu. Nah, sehingga ada beban-beban yang sangat besar di server side-nya, di sisi servernya, ya. Nah, ini yang harus merupakan bagian dari apa? Dari perancangannya bagaimana. Yang kedua, itu juga harus dipikirkan nanti arsitekturnya bagaimana supaya bisa menjawab itu, ya. Nah, terkait dengan kualitas ini, saya akan mencoba menyajikan, memperlihatkan, ya, beberapa apa case pengembangan software yang bisa dikatakan gagal atau punya hal-hal tertentu yang harus sangat kita perhatikan, gitu ya, karena ini berkaitan dengan bisa nyawa, bisa cost yang sangat besar dan sebagainya, ya, ini yang harus kita perhatikan. Baik, ini saya ambil dari apa beberapa sumber di internet, ya. Tapi cukup menarik dan menurut saya representatif begitu, ya. Diistilahkan software horror, saking mengerikannya, saking mencekamnya. Ya, bukan ada hantu di sini, tapi artinya dampaknya itu demikian besar. Bisa dampak nyawa tadi, bisa dampak cost yang besar dan sebagainya. Ya. Nah, yang sedang kita lihat ini adalah sebuah ini ya wahana yang akan diluncurkan ke Mars. Ini 20 sekian tahun yang lalu, ya, 23 tahun yang lalu kita tahu bahwa merencanakan hal seperti ini itu bukan setahun dua tahun, ya. Mungkin bisa sampai 10 tahun perencanaannya, lalu persiapannya katakanlah 5 tahun termasuk membuat softwarenya. Dan kita berharap setelah effort 10 tahun itu ini akan sukses semua, ya. Itu yang diharapkan oleh semua tim yang terlibat dalam pembuatan ini. Nah, ternyata ini case-nya ini yang disebut Mars Climate Orbiter itu mengalami crash, ya. Nah, ini karena ini ya dikatakan di sini bahasanya itu silly mistake. Jadi ada kesalahan yang bodoh begitu, ya, yang ya harusnya tidak terjadi gitu. Dalam hal ini yaitu wrong unit in a programs, ya. Jadi kita punya satuan-satuan ada dimensinya. Katakanlah ini panjangnya meter, lalu dihitung dipikirnya sentimeter gitu, ya. Sehingga ini ada satu hasil komputasi yang fatal hanya karena persepsi seperti itu. Nah, ini contoh, ya, salah satu contoh. Contoh yang lain ini ada satu mesin yang disebut Terak 25, ya. Ini mesin ini untuk kesehatan, ya. Ya, alat modern lah, ya, untuk apa? Dipakai di dunia kesehatan. Intinya ini untuk menangani cancer,
kanker ya. Nah, ini dengan cara diradiasi ya, dengan apa? Sinar tertentu. Ya, kalau dipahami sepintas begitu ya penjelasannya di gambar ini ya. Yang ini yang kiri itu. Tiga gambar ini. Jadi ada apa? Ada situasi tertentu ya di mana alat ini harus membangkitkan radiasi dengan tingkat rendah langsung ke titik tertentu dalam tubuh pasien gitu ya. Lalu ada radiasi yang lain. Nah, ini disimbolkan hijau tadi ya. Radiasi lain disimbolkan merah ini. Ini radiasi tingkat tinggi. Tapi untuk meredam supaya apa? Radiasi tingkat tinggi ini tidak terlalu besar dan mungkin diambil di apa? Di spektrum tertentu diberikan filter di sini kira-kira gitu. Ya, sehingga gambarnya ini kelihatan ini merah, ini hanya orange di sini ya. Nah, orange itu apa? Spektrumnya dipilih atau intensitasnya dikurangi saya tidak begitu paham. Tapi artinya si software harus mengontrol ini. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ada kesalahan di dalam aplikasinya itu, software-nya. Pada saat tertentu ketika radiasi tingkat tinggi itu dipancarkan begitu, si ini tidak diperintahkan oleh software-nya untuk filternya menahan ini, menahan sumber radiasi. Nah, sehingga ada entah berapa ini ya, tapi ada kasus sejumlah pasien meninggal gara-gara overdosis ya, kekuatan radiasinya terlalu tinggi. Nah, ini jadi perannya di software. Kalau dicari-cari dosanya ada di mana, kesalahannya di software. Kalau dicari lagi tentunya yang program. Kata yang program, saya hanya ngikuti algoritma dari desainernya, analisnya. Yang salah analisnya. Kata analis si dokternya nggak mengingatkan. Ya, terlepas dari itu semua. Tapi yang jelas secara teknis, ini software yang mengendalikan. Ya, baik. Berikutnya adalah ini ya, sebuah wahana apa yang disebut Ariane. Yang kita lihat ini Ariane 5 itu sebuah wahana yang apa ya, bisa membawa beban dibawa ke luar angkasa, ini roket begitu ya. Nah, kemudian menempatkan di satu tempat di luar angkasa, misalnya membawa satelit. Jadi Ariane ini transporter begitu ya, menyediakan jasa dari pihak lain, tolong tempatkan satelit ini di orbit yang mana begitu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini kalau dilihat ini ada gambar satu lagi ya. Dalam satu kejadian peluncuran roket Ariane ini meledak ya. Meledak ini. Nah, kalau setelah dilakukan tracing kenapa ini meledak? Ternyata ada ini ya. Bad 65 bit floating point to 16 bit integer conversion. Jadi ada komputasi yang dilakukan dalam floating point 64 bit. Kemudian ketika mau diproses apa, entah dikonversi ke integer 16 bit. Nah, itu ada kesalahan di dalam konversinya ya. Jadi sebetulnya ini bukan salah mutlak algoritma, salah mikir gitu lah. Salah konversi. Tapi itu tetap ya, lingkungannya lingkungan software. Lalu case yang lain ini Space Shuttle ya, Space Shuttle Amerika ya. Dalam rangkaian penerbangannya itu pernah meledak kemudian dihentikan begitu ya. Dihentikan ini meledaknya karena apa? Nah, ini agak menarik ini ya yang ini. Jadi ini software terkait software tapi sebetulnya bukan logic software-nya yang salah. Ya, bukan algoritma yang salah ini. Jadi di dalam pesawat terbang biasanya, apalagi pesawat tempur, yang lebih hebat lagi adalah pesawat luar angkasa seperti ini. Ini ada paralel komputer. Ya, jadi kalau sekarang ada paralel processing, multi-core, itu jalan masing-masing untuk mempercepat daya komputasi. Kalau yang ini enggak. Jadi komputer jalan paralel untuk saling membackup. Jadi kalau satu komputer mati, katakanlah asalnya punya 4 atau 6. Satu komputer mati, kita masih punya 5.
dua komputer mati masih punya empat dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau ada kepanasan, terbakar di bagian mana itu sistem masih jalan. Jadi ibaratnya nyawanya ada 4 atau 5 atau 6 begitu ya. Nah, ini karena semua menjalankan proses yang sama bersamaan, itu harus sinkron satu sama lain ya. Tidak boleh jalan satu lebih cepat dari yang lain. Karena prinsip kerjanya semua jalan sama-sama, lalu ada semacam voting pemungutan suara setiap langkah itu. Ya, untuk meyakinkan ini kalau ada yang ngaco komputernya gitu ya. Nah, ini ada nanti pemungutan suara. Jadi kemungkinan bahwa ini ngaco semua itu jadi sangat kecil ya. Kira-kira begitu. Nah, ini ada masalah di sinkronisasi antar software di dalam komputer yang berbeda-beda tapi harus jalan paralel ya. Lalu berikutnya ini adalah satu kejadian di apa? Menara kontrol ini ya. Bandara di Dallas, Amerika, begitu ya. Itu ada masalah sehingga software-nya down. Ini adalah salah satu bandara tersibuk di Amerika ya. Sehingga akhirnya terpaksa karena semua sudah biasanya diatur di dalam komputer, nggak jalan. Ya, harus satu-satunya cara supaya tidak penerbangan tidak berhenti total adalah manual. Tapi bisa dibayangkan. Ya, katakanlah biasanya 1 menit satu pesawat mendarat, sekarang barangkali 10 menit satu pesawat karena itu ya harus dilakukan semua di atas kertas. Ya, horor yang lain. Ini horornya lebih tepat lagi ya. Ya, mungkin masih ingat ya diingatan kita masih segar. Boeing 737 Max ya. Sebetulnya ini tipe pesawat yang baru ya dari Boeing seri yang baru. Tapi kelihatannya ada bug, jadi hasil penyelidikannya ada bug di dalam software-nya. Sehingga dalam kondisi tertentu ada indikator yang ngaco atau apalah, sehingga ini siapapun yang mengendalikan akan mengalami kesulitan ya. Ini di Indonesia, kemudian di kalau tidak salah di negara Afrika ya. Ada juga itu jatuh ya, semua penumpang dan awaknya meninggal ya. Jadi demikian, itu gara-gara software ininya luar biasa dahsyat ya. Ya, yang terakhir di Indonesia juga ini software perbankan ya. Nah, ini saya kira pernah ini juga ya terjadi sampai beritanya heboh gitu ya. Jadi Bank Mandiri itu entah di mana salahnya di softwarenya. Sedemikian rupa ada orang yang tiba-tiba nambah saldonya, ada orang yang tiba-tiba saldonya hilang begitu ya di Bank Mandiri. Ya, itu masih untung bank itu di regulasinya sangat ketat sehingga day by day backup itu sangat sangat lengkap ya. Ketika terjadi hal seperti ini masih bisa mundur. Oke, hari ini ngaco, kemarin seperti apa, ada backupnya. 2 hari yang lalu seperti apa backupnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya data itu bisa dipulihkan ke kondisi yang paling benar yang mana. Tapi terlepas bahwa itu bisa dipulihkan, bisa diatasi, ya ini ada kerugian ya. Kerugian bisnis, kerugian nyawa, kerugian waktu, dan sebagainya. Nah, inilah. Makanya kalau kita bicara software tadi, sekarang software dipakai di mana-mana ya, itu sudah kita bicarakan di minggu yang lalu. Nah, sehingga kita kalau bicara tentang pengembangan software ya harus salah satu concern nomor satu itu adalah bagaimana kita merencanakan membuat software itu yang kualitasnya terjaga ya, kira-kira begitu. Baik, itu tadi ya, berarti sudah harusnya lebih aware bahwa software harus kita jaga kualitasnya. Nah, ini yang tadi saya katakan, bagaimana kita melihat sebuah proses pengembangan software secara
high level atau very high level, ini belum belum sampai detail ya. Nah, tapi kelihatan semuanya ya. Nah, ini gambar ini akan kita pakai sampai sampai akhir slide ini ya. Itulah yang akan kita bicarakan siang ini ya. Baik. Saya kira kita mulai dengan apa? Sisi kiri ya. Sisi kiri. Yang kotak berwarna abu-abu, real problem. Jadi saya kira software apapun sekarang apa pada dasarnya ingin menyelesaikan real problem. Ada kadang-kadang sesuatu yang sifatnya memang problem, sesuatu yang masalah yang harus diselesaikan. Tapi bisa juga bukan masalah, itu hanya sebuah keinginan yang ingin dicapai ya. Oke, saya kira problemnya dalam bentuk seperti itu apapun begitu ya. Kita tidak membahas kategori problemnya, tapi ada sesuatu yang ingin dijawab dengan software. Intinya begitu, ya. Kita sebut saja problem atau business needs seperti itu, ya. Yang ini di dalam kotak itu, problem itu. Nah, kita harus mencari solusi. Jadi dari real problem itu kita identifikasikan needs-nya apa, ya, kebutuhannya, ya, apa. Kemudian kita pikirkan solusinya bagaimana. Ya, solusi bagaimana? Tentunya kalau kita bicara solusi hari ini, wah, ini solusinya luar biasa luasnya. Walaupun hari ini sampai hari ini solusi manapun terkait dengan teknologi digital. Makanya muncul istilah digital transformation ya, transformasi digital. Transformasi bisnis yang memanfaatkan ketersediaan teknologi digital. Nah, ini akan saya kira akan jalan terus selama dunia ini terutama sistem komputasi masih mengandalkan teknologi digital ya. Ke depan who knows, bukan digital lagi. Ya, itu bisa terjadi. Digital itu sudah cukup lama, ya. Baik. Kita kembali lagi ke titik solusi di sini. Solusi itu kalau kita split komponen solusi, itu ada komponen teknologi, ada komponen proses, ada komponen people. Bahkan sekarang sering ditambahkan satu komponen lagi, ya, yaitu data. Ya, dalam gambar versi apa tiga ini ya, kita bicara data itu mungkin bagian dari proses ya. Nah, tapi sekarang data menjadi sebuah hal baru yang dianggap perlu perhatian khusus, krusial ya, sampai apa dikatakan bahwa perusahaan sekarang, organisasi sekarang itu disebut data driven ya. Jadi organisasi yang didrive oleh data. Artinya apa? Semua pengambilan keputusannya itu membasis atau berbasis pada data. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, balik lagi ya, teknologi, proses, people. Nah, kita akan fokus ke teknologi. Saya nggak akan membahas yang lainnya ya, karena fokus kuliah kita nggak ke sana. Teknologi. Nah, software itu adalah salah satu komponen teknologi. Ya, selain software apa? Nah, kalau kita bicara IT tradisional, ya ada hardware-nya, prosesor, ada storage system, ada network, ya, ada wadahnya besarnya, data center-nya. Ya. Nah, bahkan sekarang ada teknologi-teknologi kunci baru, ya, yang menjadi bagian dari revolusi industri 4.0 gitu ya, yang sering disebut misalnya artificial intelligence, big data analytic ya, IoT dan sebagainya. Nah, itulah seabrek-abrek teknologi ya yang membentuk the whole technology part begitu. Nah, kita fokus hanya ke bagian software saja, yang lain lupakan dan tidak kita bahas ya, software. Nah, jadi software pada dasarnya kita sudah bicarakan ya minggu lalu, ada banyak cara pandang melihat jenis-jenis software. Tapi
salah satu cara pandangnya adalah ada software yang sudah dibuat berdasarkan kebutuhan generik, lalu kita tinggal pakai. Contoh, Office lah, seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, gitu ya, project management, software accounting, dan sebagainya. Itu software-software yang bisnis prosesnya sudah baku, gitu ya, sehingga banyak yang membuat tanpa pesanan, membuat sebagai produk lalu ditawarkan, gitu. Ya karena itu banyak dibutuhkan, ya orang ada yang beli, banyak yang beli bahkan, ya. Tapi ada software yang demikian spesifik, ya, sehingga software-software tadi yang generik tadi tidak bisa menjawab kebutuhan spesifik itu. Nah itulah software yang harus kita buat, ya. Yang kita bicarakan adalah software yang seperti itu. Software yang harus kita buat, kita kembangkan untuk menjawab kebutuhan tertentu, ya. Nah, baik. Jadi kita di titik ini ya, software itu ya, software yang harus kita buat. Software ini biasanya dijabarkan. Kan software demikian banyak fungsinya. Ada fungsi, ada non-performance, non-fungsi, ya, non-fungsional. Nah, ini biasanya dijabarkan dalam sebuah dokumen yang biasanya kita sebut scope. Ya, scope itu sebetulnya mirip requirement, tapi masih high level, masih belum detail. Ya, requirement yang masih apa global sekali gitu. Nah, oke. Okay. Scope ini perlu ya, tidak bisa atau tidak biasa. Begitu mau membuat software, udah nggak usah buat scope, repot. Nanti kerja dua kali. Kita definisikan aja requirement-nya langsung. Kalau saya nyebut requirement berarti detail, ya harus detail. Nah, ini masalahnya. Di tahap awal membuat requirement itu perlu waktu, perlu keahlian, perlu pemahaman, perlu effort dan sebagainya. Sementara ada hal-hal yang harus dilakukan dengan cepat. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin ada yang dalam setahun itu mengembangkan sampai katakanlah 50 software yang kecil-kecil sampai yang kompleks untuk menjawab berbagai kebutuhan. Bayangkan 50 masing-masing harus dibuat ininya, requirement detailnya. Perlu berapa orang yang mengerjakan? Ya. Kemudian kalau satu apa dokumen scope itu perlu waktu 3 hari mengerjakannya, 50 dan 150 hari. 6 bulan itu bikin requirement-nya saja untuk 50 software. Belum didiskusikan, direvisi lagi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu biasanya tidak langsung membuat requirement. Tapi global requirement lah kira-kira begitu ya, yang kita sebut sebagai scope itu sementara ya. Nah, scope itu harus punya kecukupan. Nanti kita lihat ya, minimalisnya harus mengandung apa saja scope. Scope ini ya yang belum detail itu ya, itu akhirnya menjadi basis untuk melakukan cost estimation. Sehingga dengan cost estimation itu akhirnya perusahaan atau organisasi kalau itu akan di outsource terutama ya, dicari siapa yang mau yang bisa membantu mengerjakan mengembangkan software ini, kita punya patokan harga. Kan kalau tidak bagaimana kita bisa tahu bahwa software X yang ingin dibuat ini belum ada, baru ingin dibuat. Ya, itu harus dibuka tender dengan harga berapa? 100 juta kah? 500 juta kah? Atau 2 miliar? Ya. Kalau 2 miliar jangan-jangan ditangkap KPK nanti. Siapa dulu yang itu? Wah, pasti ada udang di balik batu, kemahalan. Ya. Atau sebaliknya. 100 juta rebutan, begitu ya. Terus nggak selesai karena dananya terlalu sedikit, impossible. Ya, apapun ininya dampaknya, tapi itulah akibat kalau tidak ada scope. Tapi kalau mau buat detail, tadi masalahnya effortnya terlalu besar. Ya, jadi yang normal itu adalah scope. Biasanya scope ini merupakan bagian dari TOR. Ya. Nah,
Lalu cost estimation, buka tender, keluarlah ininya, price-nya itu berapa, yang pantas kira-kira. Di dalam kuliah kita nanti akan berkenalan juga dengan cara menaksir ini, menaksir biaya. Ya. Nah, lalu scope, katakanlah sudah ada yang mengerjakan, entah itu outsource, entah internal. Berdasarkan scope inilah, ya, ada dua pekerjaan besar yang dilakukan dalam pengembangan. Jadi kotak hijau ini adalah kotak merepresentasikan pengembangan. Pengembangan software yang untuk memenuhi scope ini. Ya. Nah, pengembangan software ini di dalamnya ada dua jenis pekerjaan besar. Satu adalah project management. Jadi ini mengelola project. Dalam hal ini, case-nya, project-nya adalah software untuk mendevelop software. Tapi ininya, esensinya ini ke bagian project management-nya. Ya, project management tidak menyentuh software engineering-nya, teknik pengembangan software-nya, pekerjaan teknis pengembangan software. Pekerjaan teknis pengembangan software itu disebut engineering process, software engineering dalam hal ini. Tapi dua ini terkait satu sama lain. Karena project management itu sebetulnya mengelola komponen-komponen pekerjaan supaya efisien, sesuai target, sesuai tujuan, dan sebagainya. Nah, item-item komponen pekerjaannya inilah komponen dari engineering ini. Modul A, modul B, dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang requirement, yang sering kita dengar, dokumen requirement, ada di mana? Dokumen requirement itu sebetulnya ada di sini. Di bagian awal engineering process. Ya. Dokumen requirement dibuat berdasarkan scope. Jadi mendetailkan scope. Ya. Dokumen requirement itu kira-kira sama dengan scope. Kurang lebih. Hanya jauh lebih detail. Ya. Nah, itu kira-kira ya pengertiannya dari gambar ini. Akhirnya, dari cost estimation ini, titik-titik ini artinya ini dalam rangka untuk mengembangkan software. Yang inilah proses ini, kotak hijau inilah yang memproduce, menghasilkan software. Ya, software generasi lama sampai hari ini masih apa ada ya, masih cukup banyak software yang dijalankan on-premise. Ya. Bahkan on-premise-nya bukan di data center, tapi on-premise, on laptop, on mobile phone, dan sebagainya. Nah, sekarang tampaknya sedang terjadi migrasi ya besar-besaran software itu semakin banyak yang mengarah ke dalam bentuk client server. Servernya di apa? Di cloud. Nah, client-nya itu ada dua ya, dua besar sekarang, dua kelompok besar. Satu yang kliennya berbentuk PC atau laptop, satu lagi kliennya yang berbentuk mobile. Ya, tapi kira-kira dua-duanya itu mengarah pada arsitektur client server di mana apa ada sebagian besar proses yang ada di server side, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya silakan diinterupsi, ya. Jadi itu ya, saya ingin menekankan tadi scope tadi. Ini jadi sentral untuk semuanya. Ya. Kualitas software itu nanti akan tergantung dari scope ini. Ya. Tentunya bukan hanya itu, tapi salah satunya sumbernya di sana. Ya, karena memilah ini jadi ini, memilah ini jadi ini, itu ya semuanya mudah. Sangat umum. Gitu ya. Tapi begitu mendefinisikan scope, kalau luput ada hal-hal penting tidak terdefinisikan, nah itu akan tidak terrepresentasikan di dalam software. Baik, scope. Mari kita berkenalan sedikit. Scope itu apa? Scope itu wujudnya dokumen. Bahkan singkat, dokumen yang singkat saya bisa yakinkan.
seperti ini ya, di sini kita baca scope is a short description. Deskripsi yang singkat, ringkas. Ya. Nah, biasanya ada menjadi bagian dari TOR ya. Term of reference document tender kayak gitu biasanya ada TOR-nya. Nah, itu scope tuh di situ ketika mendeskripsikan produk yang akan dibuat, itulah bagian scope sebetulnya ya. Nah, ini scope itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh business process owner. Siapa itu sebetulnya business process owner? Adalah orang pihak di mana nanti software ini akan dioperasikan di situ. Kan berarti software ini akan menjawab kebutuhan bisnis di tempat itu, ya. Yang paling tahu kebutuhan bisnisnya siapa? Ya, ini istilahnya business process owner di situ ya. Nah, ini seringkali ini bekerja dibantu oleh orang IT. Mengapa orang IT mengerti scope atau nanti jadi requirement yang baik tuh informasinya apa saja yang harus ada, begitu ya. Nah, tapi yang ngerti kebutuhan bisnisnya adalah orang bisnis. Business process owner itu. Mereka duduk sama-sama, saling membantu, jadilah dokumen scope yang baik. Ya, kira-kira begitu. Baik. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Ini dalam bentuk gambar sekarang. Dari scope ini, nanti akan bermanfaat bagi kedua-duanya ini sebetulnya. Terutama bagian engineering process. Ya. Jadi engineering process itu kan harus membreakdown ini arsitektur software-nya bagaimana. Modul-modulnya apa saja. Kalau diarahkan ke microservice tuh nanti service-service komponen service-nya apa saja. Setiap service menjalankan proses apa. Inilah nanti di dalam detail requirement akhirnya dibahas, direpresentasikan dalam dokumen detail itu ya. Nah, juga buat project management itu penting juga. Mengapa? Karena project management itu sebetulnya mengelola komponen-komponen kecil pekerjaan, proses development. Tanpa atau tutup mata bagi project management, tutup mata itu. Proses-prosesnya apa saja? Dia akan nanya ke engineering. Oke, ada modul apa saja yang harus dikembangkan? Modul, submodul, dan seterusnya. Nah, jadi itu pasti terkait ya, satu sama lain. Kalau di dalam project management nanti kira-kira requirement diolah oleh engineering process jadi modul-modul, lalu urutan pengerjaannya bagaimana. Nah, jadilah ini project planning. Ya, dari kacamata project management itu project planning. Jadinya begitu. Ya. Baik. Kemudian di sini ada variasi nanti cara pengerjaannya mau bagaimana. Ya. Ada yang kita sudah bahas kemarin bimodal ya, ada dua mode yang sekarang dianut oleh perusahaan. Jadi tidak berpindah karena masing-masing ada kelebihan kekurangan. Nanti kita lihat ya. Tapi ada istilah-istilah bimodal, kemudian ada DevOps. Ya, ada arsitektur baru yang apa seperti microservice dan sebagainya. Baik. Nah, ini menjawab tadi scope itu apa sih yang harus dinyatakan dalam scope ya. Dimensinya sebetulnya sama dengan requirement. Ya, makanya scope itu jadi bahan baku awal ya untuk membuat requirement. Yang berbeda adalah tingkat detilasi. Nah, jadi sebuah scope harus mengandung 4 kelompok informasi. Pertama, konteks. Lingkungan dari software di mana akan dikembangkan. Lingkungan itu ada lingkungan bisnis. Ini di dalam suborganisasi mana bisnis itu akan, apa software itu akan dipakai. Untuk membantu bisnis proses apa. Gitu ya. Pemakainya siapa saja. Ya. Apakah berhubungan dengan pihak eksternal atau tidak dan sebagainya. Termasuk juga konteks atau lingkungan teknis. Nah, ini software ini jalan
dengan database apa. Software ini akan dikembangkan atau ingin dikembangkan dalam platform apa. Ini akan jadi monolitik atau apa tadi microservice dan sebagainya. Itulah konteks. Ya. Apakah akan jalan di dalam sebuah lingkungan apa Windows atau Linux, ya. Nah, itu konteks semuanya. Ya, kita belum bicara software-nya, tapi lingkungan. Yang kedua adalah information objective. Input, output. Gampangannya begitu. Ya. Output apa yang ingin disajikan, dikeluar apa hasil dari software ini. Lalu inputnya apa saja supaya itu dihasilkan. Ya. Nah, setelah itu baru ke yang ketiga. Kalau begitu ada proses apa? Ada fungsi-fungsi apa yang harus berjalan? Fungsi saja tidak cukup. Sekarang apalagi sekarang ya, tapi harus ada performance yang didefinisikan. Ya, performance itu misalnya mulai dari kecepatan, akurasi dan sebagainya ya. Itu performance, tidak hanya fungsi. Lalu terakhir, reliability. Sebetulnya reliability itu kadang-kadang bisa dikategorikan juga sebagai bagian dari performance. Tapi sistem sekarang tuntutan reliability itu demikian tinggi. Oleh karena itu biasanya reliability dikeluarkan supaya jadi ini ya awareness perhatian yang luar biasa bahwa software ini harus segimana reliability-nya. Wah, ini tidak boleh mati sama sekali. Harus 24/7. Nah, contoh reliability. Ini software hanya harus dijaga di jam kerja. Ya, di luar jam kerja bolehlah kalau ada apa? Revisi ya, update dan sebagainya. Nah, ya. Inilah pemahamannya ya. Semua scope itu adalah 4 komponen ini dan semua harus dibuat sangat detail tidak, tapi harus punya kecukupan untuk tadi menentukan apa? Effort, menentukan sosok dari software yang mau dibuat ya. Oke, dari scope ini kita bisa berlanjut ke cost estimation. Jadi kalau kita sudah punya scope-nya, kita bisa memprediksi cost, biaya. Ya. Ya, kalau tidak ya nggak akan bisa ya. Bayangkan Anda ditanya oleh satu pihak, "Pak, bisa nggak bikinkan software seperti apa ini? Pokoknya software keuangannya seperti apa, Pak? Coba Bapak ceritakan." Wah, saya juga belum jelas ini. Pokoknya keuangan lah. Kira-kira berapa nih menurut Bapak? Gimana kita mau menjawab? Dijawab 1 miliar, jangan-jangan rugi nih. Software-nya rumit banget gitu ya. Dijawab 5 miliar, jangan-jangan nanti ini dananya dana pemerintah. Nanti saya dianggap korupsi gitu ya, nah, dan sebagainya. Ya, jadi harus jelas sosoknya seperti apa baru kita bisa melakukan estimasi. Sosoknya itu tadi informasi minimalnya ada di dalam scope itu. Ya, nah, ini biasanya kita melakukan quick project estimation istilahnya. Ini ada kata quick ya. Kenapa? Karena ketika di awal itu menaksir biaya itu sifatnya taksiran, gitu ya, tidak detail begitu. Nanti ada menaksir yang lebih detail lagi, yaitu di dalam project management. Ya, ada cost management, budgeting gitu ya di dalam projectnya. Nah, kemudian kalau kita mau mengestimasi, kan software-nya belum jadi sekali lagi. Yang ada tuh hanya dokumen scope. Ya, dokumen scope. Nah, salah satu yang biasa dilakukan hal umum itu adalah istilahnya melakukan problem decomposition. Jadi si scope itu kita taksir-taksir. Ya, ini bagiannya apa supaya kita berimajinasi berdasarkan pengalaman, ya. Ini harusnya ini ada sekian modul di sini. Ya. Menduga-duga aja tapi. Ya. Nah, karena ya itu harus kita buat. Dari situlah kita akhirnya bisa
menurunkan ini komponennya apa saja ya yang mungkin merupakan bagian dari software itu. Nah, ini beberapa ini ya, beberapa teknik cost estimation. Ada yang sifatnya comparisons, kita bandingkan dengan software yang mirip. Ya, jadi kalau kita ditanya, Pak, bisa nggak bikinkan internet banking buat kami? Aduh, saya belum punya pengalaman sebetulnya, walaupun kebayang seperti apa. Tapi berapa ya harga yang pantas? Ya, salah satu cara tanya, barangkali ada kenalan yang pernah membuat itu sebagai patokan harga. Ada yang bottom up, ya, komponen-komponennya kita kumpulkan, nah, kita naksir per komponen tadi, lalu dikumpulkan. Jadilah taksiran, the whole-nya itu berapa, plus integration cost-nya ya. Lalu ada yang disebut parametric modeling. Biasanya ini untuk sebuah perusahaan atau pembuat software yang sering membuat software yang sejenis, tapi tergantung parameternya. Sebagai contoh gini, ini dikatakan salah satunya itu ini nih, pabrik pesawat terbang ya, aircraft development di apa, McDonnell Douglas ya. Ini mereka tuh saking lamanya perusahaannya bergerak dalam pengembangan pesawat terbang itu, akhirnya mereka punya model parametrik ya, sehingga kalau mau menaksir ya berapa ya softwarenya untuk sebuah pesawat terbang baru yang belum dibuat, tinggal ini aja parameternya, baling-baling atau jet ya, berapa mesin, berapa penumpang ya, kayak gitu aja nanti keluar. Oh, kalau gitu kira-kira softwarenya ini nih 500 miliar. Kalau yang gini, ini sih 500 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi parameter ini setting parameter. Itu dugaan, biasanya taksiran kasar. Lalu ada satu lagi itu constructive cost modeling. Ini sebetulnya mirip parametrik juga, tapi lebih generik untuk berbagai case yang berbeda. Kalau parametrik itu tadi biasanya untuk satu software yang demikian spesifik, ya. Tapi intinya mengisi berbagai parameter variabel, lalu muncullah satu taksiran harga atau biaya, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini satu sisi yang lain dari pengembangan software IT project. Nah, termasuk software di sini. Jadi ini ada angka 2019, 2009, 2012, 2017, 2020 ya. Nah, saya tidak ingin membicarakan persisnya angka-angkanya ya. Hanya ini sengaja dikumpulkan dari beberapa sumber untuk memberikan warning buat kita semua, bahwa walaupun ada yang namanya project management itu tools-nya yang sangat hebat untuk membantu project management, tapi faktualnya project IT itu banyak yang gagal. Ya, sebagian memang tidak gagal total, karena definisi gagal tuh budget meleset itu sudah disebut gagal. Ya, waktu meleset sudah gagal juga. Kira-kira begitu ya. Apa yang mau saya highlight di sini sebetulnya ya, sekali lagi angkanya cukup lihat wah besar juga ya, tapi kenapa yang ini lebih besar dari yang ini? Nah, ini karena sesuatu yang berdasarkan surveinya respondennya beda, lalu keanekaragamannya sangat tinggi ya. Tapi intinya kesimpulannya kalau kita lihat data-data ini, bahwa project IT itu porsi kegagalannya cukup tinggi, terutama software. Mengapa? Karena software itu sebetulnya kita bukan, atau software itu bukan pekerjaan fisik, ya. Software itu lebih ke pekerjaan hasil pemikiran, kreasi, hasil inovasi pemikiran. Nah, saya kira kita setuju semua. Kalau kita bisa bicara pemikiran, pemikiran itu kan tidak bisa dipaksakan, tidak bisa diduga. Kadang-kadang kita punya ide hebat, datang begitu saja.
tapi merenung seminggu tidak keluar ide juga, bisa seperti itu. Ya. Jadi beda dengan ini ya, civil engineering, ilmu sipil. Saya mau buat rumah, gitu ya. Itu ngitungnya aja sudah sangat gampang. Oke, Bapak mau buat rumah berapa lantai, Pak? Luasnya berapa? Jadi nanti total lantai berapa meter persegi? Rumahnya tipe yang seperti apa? Tinggal dikalikan kira-kira 1 miliar, Pak. Nah, itu seorang kontraktor itu bisa seperti itu. Dan tidak meleset terlalu jauh. Ya, mengapa? Karena pasang ngecat dinding, pasang keramik lantai itu kira-kira ada ini ya, experience per meter persegi itu mengerjakannya berapa jam. Kayak gitu. Sehingga upahnya berapa, cost-nya terhitung semua. Terprediksi. Walaupun ada yang expert, ada yang tidak, tapi enggak terlalu meleset. Ya, beda dengan tadi sekali lagi software. Itu idenya enggak keluar ya susah gitu. Nah, itulah makanya proyeknya sering meleset, ya. Melesetnya tidak hanya di negara kita, di negara maju pun sama. Baik. Kita akan lanjut ke sini ya, engineering proses. Jadi berdasarkan scope, kita menerima scope, itu jadi bahan baku untuk memulai engineering proses. Nah, mari kita pahami ini, engineering proses bagaimana. The total engineering proses itu biasanya disebut SDLC, Software Development Lifecycle. Tolong hati-hati, ada singkatan lain ya, SDLC, yaitu System Development Lifecycle. Kalau SDLC-nya sistem, artinya tadi ini aspek hardware-nya, aspek network-nya, aspek apa tadi yang solution itu ya. Kalau software berarti hanya bagian software-nya saja ya. Nah, kalau kita bicara software SDLC itu ya, maksudnya adalah betul-betul proses mengembangkan software. Sedangkan life cycle yang lebih besar itu sebetulnya ada pre-project phase, fase pre-project, menghitung biaya, menyiapkan proposal dan sebagainya, mencari vendor yang mau mengerjakan, itu pre-project phase. Kemudian masuk setelah itu, setelah siap semua, development. Development menghasilkan software yang jadi. Ya, setelah itu masuk software yang digunakan di bisnis, masuk siklus operasional. Ini di sini ada support phase, fase support ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada banyak SDLC lah, kira-kira begitu ya, model pengembangan. Nah, ini biasanya membandingkan satu model pengembangan dengan model pengembangan tuh sulit ya, karena ternyata parsial-parsial komponennya tuh beda-beda. Ini saya ambil dari bukunya Roger S. Pressman ya, yang sangat terkenal ya, banyak dipakai untuk software engineering. Saya melihat bagusnya itu beliau itu membagi dengan cara yang sama. Sehingga kita bisa compare satu sama lain. Oh, ternyata bedanya tuh di sini. Yang disebut pendekatan A dengan B itu, gitu ya. Nah, jadi beliau itu membagi ya development phase ini menjadi tahap fase atau subfase ya, communication, kemudian planning, perencanaan, modeling, membuat model seperti UML gitu ya. Kemudian construction ya, programming-nya sampai jadi apa? Software-nya, setelah itu deployment, diinstall, ditanam, diinstall, ya kira-kira seperti itu. Ya, mari kita lihat sekarang perbandingan satu sama lain. Kalau dibagi secara garis besar, begitu ya. Ini Pressman itu membagi jadi 4 kelompok besar model pengembangan software, ya. Yang satu, yang paling tradisional, yang kita sebut sebagai waterfall. Yang kedua, incremental. Jadi ada increment
penambahan dikit-dikit gitu ya. Lalu ada evolutionary, evolusi ya. Itu ada siklus yang jalan terus-menerus biasanya begitu. Lalu ada specialized process model. Kita tidak akan bahas semua ya, hanya untuk melihat aja apa esensi perbedaannya di mana ya. Karena pada akhirnya mengerucut jadi dua sebetulnya ya. Jadi yang pertama itu barangkali kalau Anda dari IT pasti sejak lama sudah mendengar ya istilah waterfall. Waterfall itu air terjun kan ya, yang dimaksud atau nama itu keluar dari mana ya, karena memang dianggap prosesnya mirip air terjun. Air terjun itu jatuh ke bawah dari atas, bisa bertingkat, bertahap, dan tidak pernah naik, balik lagi ke atas. Itu esensinya waterfall ya. Jadi ini tadi tahapan besar communication, planning dan sebagainya, tolong itu diperhatikan ya. Nah, ini di dalam waterfall itu kita coba lihat sama communication, planning, modeling, construction, deployment. Tahap itu semua ya. Nah, ciri di dalam waterfall itu adalah dari communication dilakukan sebaik-baiknya sampai yakin tahap communication sudah baik, masuk jelek ke tahap planning. Planning dilakukan sebaik-baiknya, masuk ke tahap modeling, dan seterusnya. Tidak ada di sini mekanisme dari planning balik lagi ke communication. Sekali sudah masuk ke tahap berikutnya, kita akan jalani tahap berikutnya itu sampai ujung, sampai akhir, kemudian baru masuk lagi ke tahap berikutnya, dan seterusnya. Software itu baru selesai di mana? Di sini, di akhir construction. Software baru bisa kita lihat ya hasil penggunaannya bagaimana setelah di deploy ya, baru bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, inilah seperti itu ya. Ada catatan kecil yang kadang-kadang orang lupa. Berarti di dalam waterfall itu tidak ada mekanisme feedback untuk mengecek kesalahan. Ada. Jangan sampai salah ya. Yang tidak ada itu kalau sudah masuk step berikutnya tidak balik lagi ke step sebelumnya gitu. Tapi di dalam sebuah step communication misalnya ya, itu di sini ada feedback. Feedback bahkan di akhir itu ada pengecekan. Kalau masih ada kekurangan balik lagi selama masih di dalam communication. Nanti di tahap modeling misalnya itu ada pengecekan di akhir atau bahkan di tiap modul di sini bisa. Selama belum keluar dari sini kita boleh berlama-lama balik lagi di modeling. Jadi itu ya, tolong hati-hati waterfall. Kalau sudah masuk step besarnya pindah, tidak pernah balik lagi. Tetapi kita di dalam sebuah step besar boleh gitu. Malah dianjurkan ya untuk apa? Ada mekanisme pengecekan, mengulang dan sebagainya. Nah, lalu ada yang disebut incremental model. Apa incremental model itu? Ya, tahapannya sama. Communication, planning, modeling, dan seterusnya. Jadi, kalau tadi waterfall itu satu kali proses semuanya. Sehingga proses. Kalau ini multi, kita bagi-bagi. Ya, increment pertama, increment kedua, increment ketiga, bisa nambah fungsi ya, bisa apa bagi-bagi modul dan sebagainya. Dan ketika ini sudah sampai di tahap yang ini, misalnya katakanlah ini nih tadi tahap construction ya. Nah, yang ini tidak harus nunggu sampai selesai. Tidak harus selesai bagian increment pertama lalu baru mulai, tapi bisa ada parallel processing-nya di sini. Jadi ketika tahap satu begitu ya sudah sampai construction, yang bagian kedua itu bisa mulai communication. Jadi ada overlap sehingga diharapkan waktu pengembangan bisa menjadi lebih cepat ya.
Lalu ada rapid application development. Ini terutama rapid application ini apa ya, istilah ini sangat populer ketika munculnya apa visual programming dan object oriented ya di awal itu ya. Salah satu apa ya, generasi awal visual programming itu ini ya, visual basic ya. Nah, lalu banyak ditiru yang lain termasuk Delphi ya, Borland Delphi Pascal. Oke, kita tidak bicara bahasanya, tapi intinya adalah ini ada sebuah proses communication yang tunggal, lalu membuat perencanaan the whole. Setelah itu dibagi, yang bagian mana yang bisa independen satu sama lain. Nah, ini modeling construction, kira-kira gitu. Ya, sesuatu yang independen dibagi-bagi sampai deployment. Deploymentnya satu. Karena akhirnya jadi satu software. Ya, ini kira-kira ya. Tujuannya mirip dengan yang incremental tadi, menghemat waktu. Lalu ada model yang disebut evolutionary. Evolusi ya. Jadi ini ciri khasnya itu adalah ada proses yang berulang ya. Nah, ini ada yang disebut prototyping model, ada yang disebut spiral model. Dari satu sisi sama, software itu kecil dulu, sebagian dulu, lalu berulang lagi yang lebih besar, artinya kalau ditambahkan jadi lebih besar, berulang lagi siklus ketiga lebih besar, kira-kira gitu. Nah, hanya target setiap siklus itu apa yang ingin dihasilkan dalam siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga dan seterusnya ya. Nah, kalau yang kiri itu orientasinya prototype. Prototype itu lebih ke apa ya menjelaskannya sulit juga ya. Satu representasi yang belum utuh. Tapi kira-kira sudah terwakili semuanya. Hanya ini prototipe generasi pertama. Ininya barangkali masih ada kesalahan. Yang ininya belum lengkap dan sebagainya. Prototipe kedua nanti dibetulkan, dilengkapi terus sampai prototipe kesekian. Tapi kita tidak memikirkan untuk menyicil komponen-komponen sebetulnya. Tidak digiring ke sana. Ya, tapi memikirkan pokoknya kita definisikan prototipe versi 1 itu gimana. Nanti prototipe versi 2 bagaimana dan seterusnya, ya. Nah, jadi dengan demikian setiap siklus jadi tidak complicated. Ya. Nah, kalau yang ini tidak kira-kira sama ya prosesnya, tapi tidak eksplisit. Kita harus membuat prototipe tertentu. Ya, atau versi prototipe yang mana. Yang penting di sini ada pekerjaan yang dicicil terus ya. Dicicil terus nih. Nah, saya kira salah satu bentuk nyata, walaupun kalau dicari-cari ini versi prototipe di sini ya atau versi spiral, ini agak sulit ya. Nah, dan kita saya kira tidak ada perlunya juga memperdebatkan. Tapi ini masih keluarga evolutionary ya. Nah, yang siklusnya jalan terus. Nah, ini ada yang disebut ini istilahnya tuh agile software development. Sebetulnya agile itu bukan berbeda dari tadi ya, waterfall karena tidak muncul tadi di sana agile. Agile itu sebetulnya salah satu wujud dari ini evolutionary ini. Agile ya. Nah, hanya karena punya sifat yang fleksibel. Ya, nah ini fleksibel, lincah begitu ya, menyesuaikan dengan cepat situasi, makanya disebut agile. Oleh karena itu lebih akhirnya populer dengan istilah agile software development. Ya, nah agile ini sebetulnya ada beberapa pendekatan praktis lah, yang itu agile family gitu ya, kelompok agile semuanya.
Salah satunya itu yang populer itu yang disebut Scrum. Jadi Scrum itu sebetulnya adalah salah satu bentuk wujud pendekatan Agile. Agile itu apa? Ya ini barangkali. Itu salah satu bentuk pendekatan yang sifatnya pengembangan yang sifatnya diulang-ulang terus. Tapi tidak prototype oriented eksplisit tidak. Tapi spiral, saya kira ada spiral lebih besar gitu ya. Nah, sekali lagi nggak perlu diperdebatkan itu ya. Nah, tapi intinya baik Agile itu salah satunya Scrum ya. Nah, setiap siklus pembentuknya di dalam Scrum itu disebut sprint. Jadi ketika membuat software dengan Scrum itu bagian dari Agile gitu ya. Nanti kita tuh merencanakan lah kira-kira mau berapa sprint itu. Di total diselesaikannya. Oh, 7 sprint ya. Sprint pertama apa? Sprint kedua apa? Sprint ketiga apa? Nah, jadi komplikasinya ya, kompleksitasnya itu dibagi-bagi. Nah, setiap sprint, nah ini ada eksplisitnya. Setiap sprint itu sebetulnya mengejar satu requirement. Jadi ini requirement oriented ya. Kalau ini tadi prototype oriented kira-kira gitu ya. Yang spiral itu lebih ke volume oriented begitu ya. Kalau ini requirement oriented. Maksudnya gini. Kalau saya punya 12 requirement, nah terserah mau dibuat berapa sprint, artinya berapa siklus. Kalau dibuat 4 siklus, bagaimana menyelesaikan 12 requirement dengan 4 siklus? Kalau mau dibagi rata kan, oke, sprint pertama 3 requirement dituntaskan. Sprint kedua 3 requirement berikutnya dan seterusnya ya. Tapi tidak harus dibagi rata juga. Terserah kita. Ya. Nah, dengan demikian jadi mudah. Oke, sprint pertama tuh harus menyelesaikan requirement ini. Sampai tuntas baru yang berikutnya. Berikutnya lagi dan seterusnya. Kalau ditanya apakah ini bisa dikatakan prototype? Ya, tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Tapi nggak penting kita memperdebatkan. Ya. Oke. Okay. Dari keanekaragaman tadi, ya. Akhirnya sebetulnya yang populer itu sekarang dua. Ya, atau bahkan yang populer satu, yang disebut Agile itu. Ya, tapi di lain pihak waterfall itu ada kebutuhannya tetap. Ada kebutuhan waterfall itu yang lebih cocok dikerjakan dengan cara waterfall. Ya. Nah, jadi populer Agile, tapi sekarang yang jadi pilihan tuh akhirnya dari sekian banyak tadi jadi dua. Jadi ketika mau mengembangkan aplikasi itu pilih. Ini lebih cocok waterfall atau Agile? Nah, kalau waterfall oke. Kalau Agile oke. Kita lakukan dengan pendekatan Agile yang benar. Waterfall yang benar. Ya, apa ininya, pembedanya, cirinya? Nah, ini ada yang membuat ini ya, segitiga bolak-balik ini di sayap kanan ini ya. Jadi kalau waterfall itu adalah kita mengunci requirement sejak awal. Ya. Requirement itu harus didefinisikan, mau requirement-nya apapun silakan. Tapi didefinisikan di awal, lalu disepakati. Dan tidak boleh berubah sampai akhir. Esensinya begitu. Ya, yang boleh berubah, waktunya. Yang boleh berubah, resource-nya. Walaupun secara project management, kalau bisa jangan berubah juga. Tapi kalau terpaksa, itu boleh berubah requirement yang tepat. Agile, terbalik. Requirement, boleh berubah. Bahkan ada orang yang mempersepsikan salah. Wah, waterfall itu kuno. Requirement-nya nggak boleh berubah. Gitu ya. Agile boleh berubah. Nah, itu kan sebetulnya situasional. Ya. Apakah itu memang boleh berubah atau tidak. Kalau saya kontrak dengan satu pihak, 1 miliar membuat software apa, pakai Agile ya Pak ya. Lalu di tengah jalan, Pak tambah ini Pak requirement-nya. Tambah ini. Kata yang dibayar 1 miliar, Pak saya kembalikan nih 1 miliar. Kenapa? Ya nggak selesai-selesai lah Pak kalau begini. Nah,
Jadi Agile itu cocoknya untuk developer, ya. Development ide yang inovatif yang belum jelas bentuknya seperti apa. Jadi sambil jalan mikir lagi apa gitu. Tapi konsekuensinya bisa tidak selesai-selesai gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, waterfall Agile dikaitkan dengan istilah bimodal yang pernah kita bahas di minggu lalu. Jadi perusahaan itu sekarang pada umumnya tidak memilih mutlak salah satu mazhab. Ya, pada umumnya makanya disebut bimodal. Perusahaan menganut waterfall juga agile. Lalu situasional. Diharapkan pada pengembangan apa? Wah, ini cocoknya agile. Pengembangan apa? Oh, ini waterfall. Nah, gitu. Ya. Apakah agile boleh outsource? Ya. Tapi outsource-nya bukan outsource lamsam satu paket pekerjaan. Karena kalau begitu susah. Requirement-nya nanti berubah terus, susah. Menaksir volume volume rupiahnya berapa. Ya, agile itu kalau mau outsource, kita outsource satu tim developer atau satu tim programmer. Ya. Nah, kemudian dipekerjakan ke kita. Ya, digaji misalnya untuk sekian bulan, untuk setahun lah katakanlah begitu sekian orang. Sudah mereka digaji aja flat. Soal nanti tercapai atau tidak, agile requirement-nya berubah-ubah itu urusan kita. Nah, itu paling kalau mau agile outsource seperti itu ya mekanisme. Baik, itu tadi gambaran tentang engineering prosesnya, sekarang project management-nya ya. Salah satu pertemuan kita nanti akan membahas tentang project management. Ya. Mulai dengan project management secara umum, kemudian nanti kontekstual ke apa software development, project management, jadi ada hal spesifik apa yang harus kita perhatikan ya. Tapi project management generik itu ada scope management, time management, cost management dan seterusnya. Ini generik. Mau project management versi mana juga, mazhab mana kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini harus harus dikerjakan semuanya dalam mengelola software kita. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak Yusuf, barangkali ada cerita yang mau di-share berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Kalau EduNext, kalau gimana untuk... Pak Yusuf mengembangkannya itu? Agile atau waterfall? Jadi kalau untuk seperti tugas akhir atau tesis gitu ya, disertasi, karena ujungnya itu sudah jelas dan tidak ada user realnya, itu biasanya waterfall sudah cukup bagus, Pak. Apalagi biasanya itu kan one man show ya, dikerjakan sendiri. Meskipun ya sebagian boleh juga itu dibantu bagian-bagiannya ya oleh yang lain. Nah, kalau EduNext sendiri tentunya tak ada pilihan, Pak, selain menerapkan yang agile pakai scrum itu, karena kita ada daily stand up. Ide-nya ya. Sambil jalan keluar terus ya. Ya, Pak, dosen dan mahasiswa minta fitur terus begitu, dan ya. Karena kita memang user centric ya kisah suksesnya, sehingga ya di WA group dosen stay yang begitu kritisnya sudah mulai ya. Banyak pujian sekarang karena memang kita user centric, akhirnya banyak dari backlog scrum kita itu masuk prioritas tinggi fitur-fitur yang menurut kami tim gitu ini tinggi nih. Jadi backlognya bisa jump in the queue gitu, Pak. Bisa asalnya dia queue ke-10 karena wah ini urgent nih, langsung masuk ke queue nomor 1, sehingga setelah beres fitur yang nomor 0 sedang diproses, nomor 1 langsung fitur baru, Pak. Jadi memang kita ada daily stand up itu ya, pertemuan-pertemuan harian 15 menit paling lama gitu. Nah, kemudian ada sprint mingguan, dan yang backlog itu bisa masuk ke sprint mingguan itu, Pak. Jadi makanya kita sambil menjalankan DevSecOps juga gitu, Pak.
pengembangan, tetapi sambil menjalankan operasional, kita menerima terus masukan-masukan dari user, masuk ke backlog Agile Scrum ini. Mungkin itu, Pak, pengalaman dari lapangan yang dilakukan, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Ya, jadi itulah ya, situasional, bahwa intinya sebuah ide pengembangan software itu selalu bisa dikerjakan dengan cara waterfall dan agile gitu ya. Dua-duanya bisa dipakai. Hanya kalau kita pahami nature-nya seperti apa, kita bisa memilih mana yang lebih tepat ya. Ketika requirement definitif di awal, waterfall biasanya lebih efektif ya. Tapi ketika wah nanti sambil jalan ada ide baru lagi. Nah, itu yang agile itu lebih tepat barangkali ya. Jadi Pak Yusuf itu kalau ditanya sekarang oleh Bu Rektor gitu ya, beliau itu panglimanya itu. Panglima pengembangan apa EduMax itu ya. Kalau ditanya oleh Bu Rektor, Pak Yusuf, jadi kapan nih selesainya EduMax itu? Pasti jawabannya ya tergantung request, Bu. Kalau masih ada permintaan-permintaan baru yang nggak selesai-selesai gitu. Tapi kalau sudah semua happy apa tidak ada ini lagi, permintaan lagi, ya barulah closing gitu ya. Nah, jadi itu ya, makanya jadi dua sebetulnya, akhirnya memilih ekstrim dua. Baik, kita lanjut. Ini life cycle costing. Apa ini maksudnya life cycle costing gitu ya? Jadi software ketika dikembangkan itu sangat mungkin ada correction, ada effort yang berulang. Tidak hanya di tahap programming ya. Di tahap awal ketika membuat requirement, misalnya kita ketemu dengan si A ngobrol 2 hari, ketemu dengan si B ngobrol sehari penuh dan seterusnya. Akhirnya kita buatkan dokumen requirement, mengundang orang klarifikasi. Oh, enggak begitu maksudnya. Ini harusnya begini dan seterusnya, diubah lagi. Yaitu requirement aja bisa berubah-ubah sebetulnya kalau kita lakukan dengan serius ya. Belum masuk tahap coding, testing, dan seterusnya. Nah, ada sebuah kecenderungan ya yang didukung oleh fakta-fakta bahwa kalau kita urut ya, kalau di dalam tabel ini atas itu tahap-tahap awal ya, terus bergerak sedikit-sedikit menuju tahap akhir ya, condition requirement, coding, system testing, acceptance after implementation. Nah, kalau kita membiarkan berbagai kesalahan itu terjadi, sehingga ada proses yang berulang-ulang atau klarifikasi, perbaikan, dan sebagainya, itu kita harus tuntaskan di tahap seawal mungkin. Mengapa? Karena kalau kita biarkan, kita tunda, itu ingat ya, bahwa proses kedua itu ditentukan oleh proses pertama. Proses ketiga ditentukan oleh proses kedua, dan seterusnya. Jadi ini berantai, saling mempengaruhi dari tahap sebelumnya ke tahap berikutnya. Artinya gini, kalau kita biarkan requirement itu, aduh Pak, ini udah kepepet nih. Sudahlah, dipercepat aja requirement-nya, ketemu 2 jam, tanya aja kira-kira setelah itu bikinkan requirement-nya. Sisanya tebak-tebak aja, begitu ya. Nanti kan kita akhirnya suatu saat coding ya. Coding itu kan dalam rangka membuat sesuatu yang dinyatakan dalam requirement. Setelah sistem testing, barulah orang yang ditanya requirement itu mengatakan, Pak, nggak begini Pak caranya. Ini prosesnya nggak begini. Wah, bisa dibayangkan. Kita harus kembali lagi ke requirement, padahal kita sudah sampai sistem testing. Ya, nah ini makin kita biarkan kesalahan itu ke belakang, itu makin bahaya. Buang waktu, buang biaya, buang effort lah secara umum. Jadi artinya apa pembelajarannya itu ya? Ketika kita di tahap awal, yakinkan tahap itu sudah perfect. Konfirmasi ke semua pihak terkait. Baru setelah itu masuk ke step berikutnya. Ya, kira-kira begitu ya pengertian dari gambar ini. Ini masih serupa, hanya dengan apa digambarkan dengan cara yang berbeda.
ya. Sumbernya juga beda, tapi senada dengan yang tadi. Jadi kalau disederhanakan, ada tahap definition tadi, requirement tadi ya, tahap development, tahap after release, ya. Nah, jadi definition ke development itu kalau kita di definition cerewet, teliti, kalau ada kesalahan perbaiki, katakanlah cost-nya itu satu unit satu kali. Tapi kalau kita biarkan kesalahan itu merambat ke development, artinya kita membiarkan kesalahan definition sampai masuk tahap development, bisa sampai 6 kali. Kalau sampai rilis, bisa sampai 100 kali. Sekarang masih mending ya, software itu kebanyakan tadi sudah berbasis cloud, minimal client server gitu. Kalau ada kesalahan, ya tinggal pembeli suruh download lagi aja. Atau bahkan jadi otomatis, automatic update gitu ya. Automatic update. Kalau dulu ingat, ya, software itu dalam bentuk CD atau DVD. Dan itu dikirim secara fisik. Jadi bayangkan kalau ada 1 juta CD yang disebarkan ke seluruh dunia untuk install software, di dalamnya ada kesalahan, maka kita harus kirim lagi semua, ya. Itu kira-kira ilustrasinya seperti itu, ya. Baik. Berikutnya ini kita akan bicara tentang software complexity. Kompleksitas, ya. Kompleksitas sebuah software. Nah, apa sih ukuran kompleksitas? Yang paling sederhana dan bisa dihitung itu adalah jumlah baris. Jadi kita lihat nih foto ini ya. Katakanlah ini satu baris, satu baris, satu baris, sampai titik koma ini satu baris. Jadi makin kompleks software, jumlah barisnya makin banyak. Perintah-perintahnya makin banyak. Kira-kira gitu sederhananya. Ya. Pertanyaannya berapa banyak kira-kira? 1.000 sudah banyak nggak, Pak? 10.000 sudah banyak nggak? Nah, itu. Ya, pertanyaan menariknya di sana. Nah, ini gambaran nih, sesuatu yang familiar dengan kita. Windows 3.1, wah itu Windows kuno itu. Tahun 92. Itu kira-kira membuat Windows 3.1 itu 3 juta baris. Programnya itu. Lalu ada Windows NT di masa lalu. 4 juta baris. Loncat aja ya kita ya. Windows 98, tahun 98, kurang lebih 18 juta baris. Windows 2000, ditaksir bisa sampai maksimum 60 juta baris, dilihat dari fungsional. Ya. Nah, jadi itulah gambaran complexity software ya. Kalau diukur dengan tadi juta baris ya. Ini sumber lain memperlihatkan keanekaragaman. Kalau tadi Windows semua ya. Ini ini ada 0 1 2 3 4 satuannya 100,000. Jadi kalau 1 100 ribu baris ya. Kalau 2 200 ribu baris ya. Ini sebagai contoh lah. Simple iPhone game application, ah ini nggak besar ini ya, unik versi 1 juga kecil. Kemudian yang tidak simple iPhone application yang standar itu kira-kira ada di sini ya. Kalau ini 100.000 ya barangkali 20-30.000 baris ya. Lalu Photoshop yang pertama tahun 90 sekitar 100 lebih ya. Nah, kemudian di sini ada ini Space Shuttle, tapi untuk tahun berapa ya nggak tahu ini. Kira-kira ya ini jauh lebih kompleks ya, bisa sampai 400.000 baris. Gitu. Lalu ini masih terusan itu ya. Jadi ini dikelompokkan nih. Ini kelompok yang antara 5 sampai 10 juta baris. Ya. Kemudian ini antara 10 lebih dari 10 juta baris sampai 25. 25 sampai 50 juta baris. Ini 50 sampai 100 juta baris. Nah, ini software-softwarenya. Saya enggak ini lagi ya, enggak bahas satu-satu, tapi artinya sebuah software itu bisa sangat-sangat kompleks.
kalau kita tidak punya skenario bagaimana membagi-bagi menjadi apa modul-modul yang efektif, ya, wah ini akan jadi satu modul yang very complicated, ya. Oleh karena itu harus kita cerdas ya membagi-baginya sehingga ada independensi satu sama lain. Nah, ini paling ekstrim itu, makanya juga sekarang apa si apa arsitektur itu mengarah pada apa pembagian menjadi service-service, microservice. Karena mau tidak mau ini dipaksa seolah-olah jadi software yang berbeda-beda lalu terhubung satu sama lain. Dengan demikian pemilahan fungsi independensi itu jadi dipaksa jadi apa independen satu sama lain. Membuat jadi kompleksitinya jadi tidak kompleks gitu ya. Karena kita bisa melihat parsial-parsial semuanya ya masing-masing begitu. Ya, saya tidak bahas lagi ya tapi nanti ini silakan aja. Sebagai gambaran ini. Kalau ini berapa? Windows Vista. Ya. Facebook itu berapa? Nah ini silakan nanti dilihat. Oke. Berikutnya, ini yang sedang kita lihat tuh gambar struktur organisasi. Jadi ini tipikal ya. Tipikal generik lah. Kalau kita mau mengerjakan proyek pengembangan aplikasi, ya, maka apa bagaimana sih struktur organisasinya ya. Nah, ingat bahwa kita akan perlakukan pengembangan itu sebagai sebuah proyek ya. Nah, jadi sehingga organisasinya itu adalah organisasi proyek. Jadi yang paling tinggi itu adalah project manager ya. Perlu ada apapun istilahnya lah, mau deputy, mau apa. Tapi intinya adalah satu orang yang membantu dan siap membackup project manager. Mengapa? Karena project itu biasanya berjalan sangat ketat waktunya. Dan sudah terencana. Ketika project manager tiba-tiba kena COVID, tidak dapat menjalankan tugas, atau kecelakaan, atau apapun. Ya, ini proyek tidak boleh berantakan. Oleh karena itu perlu di sini. Ini ya, deputy project manager. Istilah apapun ya istilahnya, tapi ini orang yang membantu dan membackup kalau perlu ketika terjadi sesuatu ya untuk mengamankan proyek ini tetap jalan. Itu satu. Yang kedua, di bawah project manager itu ada 1 2 3 4 5. Apakah harus 5? Tidak. Mungkin 6, mungkin 7, mungkin 4, tapi tidak mungkin 1. Ya. Nah, untuk apa? Mendapatkan feeling mana yang mungkin dihilangkan, mana yang tidak. Nah, saya jelaskan. Ya. Mengapa ada 5? Dalam contoh ini. Pertama, sistem engineering. Ini bisa ada, bisa tidak. Tergantung. Apakah pekerjaan ini pure? Hanya software saja. Pokoknya saya tidak peduli, I don't care. Bukan urusan saya, urusan hardware, network, dan sebagainya. Nah, kalau gitu bisa sistem engineering-nya tidak ada. Ya, tapi biasanya. Kalau software besar, kemudian apa baru dibuat ya itu pasti nanti ikut merencanakan juga nanti servernya perlu kekuatannya segimana storage-nya harus yang seperti apa network-nya bagaimana dan seterusnya. Nah itu kira-kira ya orang software tuh nggak bisa knowledge-nya biasanya lemah di network di server ya di storage ya dan sebagainya. Oleh karena itu, yang memikirkan sistem besar itu harus ada sistem engineer. Tapi memang bisa saja. Oh Pak, di luar proyek ini sudah ada yang sistem engineering. Kita itu hanya pure membuat software. Oke, kalau begitu ini bisa hilang. Ya. Nah, yang kedua,
independent test group. Apa maksudnya independent test group? Ya, nah, ini saya bahas kalian dengan ini ya. Di sini ada quality assurance. Quality assurance. Ini kata kuncinya testing, gitu ya. Ini assurance. Apa bedanya testing dan assurance? Testing lebih fokus pada objek yang dihasilkan. Dalam hal ini software. Jadi testing itu menguji software sebagai sebuah produk, sebagai sebuah modul, ya, yang punya fungsi yang sudah ditetapkan. Itu testing seperti itu ya, orientasinya ke sana. Quality assurance ini mirip untuk ujung-ujungnya kualitas sama, ya. Tapi quality assurance itu fokusnya lebih ke apakah urutan proses pengembangan software ini sudah dilakukan dengan benar. Ya, misalnya ini udah dites belum? Ininya diperiksa dulu nggak? Dokumentasinya ada tidak? Dan seterusnya. Nah, itu. Jadi quality assurance itu lebih ke menjaga supaya seluruh tahapan dilakukan dengan benar. Karena kualitas ditentukan oleh tahapan itu. Kira-kira gitu. Tapi sekali lagi, dua-duanya orientasinya menjaga quality akhir ya, yang dihasilkan. Kualitas akhir yang dihasilkan. Nah, itu. Di sini ada kata independent. Sebetulnya di sini pun apa tuntutannya independent ya, tapi ini untuk lebih menekankan ya. Jadi biasanya begini, tes itu karena tes itu lebih ke apa, ke aspek teknis ya, itu seringkali ini dilakukan ini ya, dilakukan di bawah ini project lead, ini project technical lead. Project technical lead ini adalah dengan tim yang di bawahnya, itulah tim software, tim pembuat software. Ya. Nah, ini dikatakan independen. Kalau quality assurance sudah pasti karena tugasnya bukan di teknis ya, hanya menjaga rangkaian proses. Pasti independen ini, ya. Independennya itu relatif dalam pengertian tidak di bawah project technical lead. Karena kalau di sini testing group di bawah ini, nah si testing ini agak sungkan ke sini karena ini jadi bosnya. Ya, coba cek itu, apa ini ada yang apa ininya belum benar, Pak. Ininya belum jalan. Masih harus dites lagi. Ah, udahlah. Kita harus segera selesai ini. Nah, pasti nurut ini ke sini. Tapi kalau ini ditekankan independen, nah sebentar, Pak. Karena ini dari hierarki organisasi ini setara dengan itu ya, makanya jadi penting. Quality assurance tadi beda fungsi. Bahwa ini nanti jadi satu grup itu mungkin saja, tapi dua fungsi ini tetap harus jalan. Kalau ini jadi satu grup, ya. Nah, oke. Berikutnya ini configuration management, hal-hal yang berkaitan dengan konfigurasi. Kadang-kadang termasuk dokumentasi di sini juga, ya. Nah, ini adalah tim benar-benar tim teknis yang membuat. Wah, ini jagoan-jagoan software. Penyakitnya yang pembuat software itu biasanya. Nanti Pak Yusef kalau mau nambahkan silakan. Biasanya itu kalau suruh bikin dokumentasi pemalas semua. Karena keasikan mereka itu adalah bikin software, jalan. Wah, itu kebahagiaan. Ya, sementara mendokumentasikan konfigurasi dan sebagainya, wah itu sesuatu yang kurang menantang dan menjemukan. Oleh karena itu ini harus ada tersendiri di luar ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah jadi dengan pemahaman itu semua, silakan. Mana yang bisa hilang di kondisi tertentu, mana yang bisa digabung tapi fungsinya tetap harus ada dua-duanya. Yang ini kalau software besar, sebetulnya software kecil pun tetap configuration, documentation itu menjadi hal yang penting. Sisanya ini nih. Ini sebetulnya jadi leader project engineering-nya, ini tim software. Paling tinggi yang hijau-hijau ini, terus ke bawah. Ya,
Ini kira-kira jadinya apa timnya itu seperti itu. Nah, ini tadi kan saya sudah menjelaskan SQA ya, Software Quality Assurance. Di sini development team. Jadi ini ada proses yang sama, analisis, design, testing seperti itu ya. Analisis itu sebetulnya developer melakukan analisis. Nah, nanti di akhir proses itu quality assurance ikut di sini untuk meyakinkan hasil analisisnya sudah baik dilakukan dengan cara yang benar begitu. Ya. Kemudian ini design. Nanti ada belum melibatkan QA di sini. Ya, melakukan desain sampai terus akhirnya di sini di titik biru itu QA-nya terlibat, jaga gawang lah di akhir. Jadi kalau ini apa? Kalau ini pakai waterfall itu ya, di ujung setiap tahap nah ada penjaga gawangnya QA. Eh bentar dulu, kita jangan masuk dulu ke tahap berikutnya karena kita nggak boleh balik. Nah, saya periksa dulu, saya yakinkan dulu, kira-kira gitu. Ya, makanya kalau digambarkan mekanismenya seperti ini. Oke. Berikutnya ya. Ada satu pertanyaan yang akan saya ajukan untuk memahami kenapa ini perlu yang sedang kita lihat ini. Jadi seandainya kita punya uang, kita di pihak sebuah perusahaan, perlu mencari developer aplikasi untuk membangun aplikasi yang wah menurut kita ini kompleks aplikasi, katakanlah seperti itu ya. Tapi kita nggak punya masalah dengan keuangan, kita siap bayar satu pihak yang kualitasnya bagus. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana mengukur bahwa developer A lebih baik dari developer B. Developer B lebih baik dari developer C. Ya, kalau dua-duanya punya produk fisik, ini dengan mudah kita lihat. Dua pabrik mobil, kita bisa lihat mobilnya. Tapi software itu susah dilihatnya. Tampilannya sih sama saja. Baru kita sadari bahwa itu yang satu bagus, yang satu banyak menyimpan masalah di dalam, itu harus kita pakai relatif lama baru kita ketahui. Apalagi kalau ini belum ada, tidak ada pembanding itu produknya ya, lebih rumit lagi. Nah, bagaimana kita menilai tadi developer A lebih baik dari developer B dan seterusnya ya. Nah, ini ada cara mengukur ya yang diusulkan atau namanya dulu ya, istilahnya tuh maturity level, tingkat kematangan. Jadi makin matang ya, matang tuh cara kerjanya, kualitas kerjanya gitu ya. Karena software itu adalah di develop dengan kualitas cara kerja development yang baik, asumsi akan menghasilkan software yang lebih baik. Gitu ya, logikanya di sana. Jadi ukuran yang kita perlukan itu adalah meyakinkan bahwa cara kerja developer A lebih baik dari yang B. Sehingga saya lebih prefer membayar developer A daripada B. Kira-kira begitu. Apakah ada ukurannya? Ada. Konsepnya disebut maturity level. Maturity level itu mulai dari level 1 sampai level 5. Seperti yang kita lihat, sedang kita lihat, ya. Nah, ini diusulkan oleh SEI, Software Engineering Institute. Nah, itu satu lembaga di dalam Carnegie Mellon University. Ya, Carnegie Mellon University, di dalamnya ada Software Engineering Institute. Nah, institusi inilah yang mengusulkan pertama kali maturity level untuk software developer. Ya. Nah, usulannya itu ada 5 tingkat, 5 level. Initial, repeatable, defined, managed, optimizing. Ya.
Nah, saya jelaskan sepintas saja ya. Jadi kalau inisial itu ya, karena yang kedua itu repeatable, akan lebih mudah saya mulai dengan yang repeatable, lebih kebayang ya. Jadi kalau dua itu dia sudah punya pola, punya cara yang tetap untuk mengembangkan software, cara kerja yang tetap. Repeatable, repeat, diulang. Jadi kalau kita nonton, bagaimana sih dia bikin software itu? Terus diperhatikan, katakanlah 3-4 kasus, 5 kasus. Ternyata caranya tuh sama. Oh, tahap pertama begini, masuk ke tahap 2 begini. Terus, itu repeatable. Ya, itu repeatable. Nah, kalau yang pertama, inisial, itu belum repeatable. Itu dilihat, kadang-kadang dia mengerjakannya begini. Kadang-kadang mengerjakannya begini. Kadang-kadang langsung ke tahap mana, dan seterusnya. Nah, ini dikatakan ini. Heroes, ya. Wah, jadi ada jagoan, ada pahlawan. Jadi kalau kita mau bikin software developernya yang ini, level 1, ini inisial, kira-kira gini. Wah, baik Pak, silakan Pak, duduk sini Pak, dengan saya Pak. Jadi Bapak ingin software yang seperti apa? Saya tuh perlu software yang gini. Udah Pak, cep. Saya sudah ngerti, tunggu sebentar ya. Wah, dia langsung ngoding. Langsung coding, setelah itu jadi. Ini Pak, sudah jadi. Nah, itu kayak pahlawan. Ya, Marvel gitu ya. Nah, itu seperti itu. Iron Man gitu. Jadi itulah yang inisial seperti itu. Tidak punya cara. Nanti ada yang lain datang lagi, caranya beda. Yang mengerjakannya orangnya beda, caranya beda lagi. Itu inisial semua. Ya. Yang kedua, repeatable. Case-nya beda, cara mengerjakannya selalu sama. Orangnya beda, cara ngerjakannya juga sama. Itu repeatable. Di sini ada project management biasa. Kalau sudah begini. Ya. Tapi kalau kita tanya yang level 2 ini, Pak, kenapa Bapak cara mengerjakannya seperti ini, selalu begini? Dan saya lihat yang Bapak satu lagi juga sama. Pekerjaannya itu polanya seperti ini. Apakah ada SOP-nya harus begini? Wah, enggak ada SOP. Lalu kenapa begitu mengerjakannya? Ini hanya ada kebiasaan baik aja yang dijalankan terus-menerus, yaitu menghasilkan software yang baik. Nah, itu repeatable. Jadi kalau ditanya apa ada SOP-nya, ada aturan, tidak ada. Hanya kebiasaan baik. Ya. Nah, yang berikutnya define. Kalau define, itu ada ilmunya, sudah didefinisikan urutannya gimana, cara ngukurnya gimana, dan seterusnya ya. Intinya ada aturan tertulis harus bagaimana, dan orang melakukan itu berdasarkan yang seharusnya bagaimana, itu define. Kalau yang tadi, jadi prakteknya sama, merepeat juga ya, tapi repeat karena memang ada sebuah aturan keharusan gitu. Dan sebetulnya biasanya sudah mulai ada pengukuran juga sedikit-sedikit. Nah, kalau yang manage itu pengukuran bagaimana diyakinkan bahwa kita melakukan dengan cara yang benar itu diawasi. Hasilnya dicek dengan baik. Itu manage, terkelola dengan baik semuanya. Nah, kalau sampai 4 berarti cara kerjanya udah benar. Ada acuan, lalu diyakinkan semua mengerjakan sesuai acuan. Jadi udah hebat itu level 4. Tapi malas mengimprove, gitu ya. Jadi kan kalau setelah lama akhirnya ketahuan juga, wah ini ada nggak efisiennya di mana. Gitu. Kalau kita buat ubah cara kerjanya mungkin jadi lebih efisien. Nah, kalau sampai mengevaluasi itu dan mengimprove itulah yang level 5. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara yang minimum baik tuh yang level mana ya? Ya, yang minimum baik itu level 3. Minimum itu minimum ya. Kalau kita ingin yang bagus hasilnya yang mana? Yang 4 lah paling tidak, level 4. Ya. Nah, itu jadi kira-kira seperti itu. Celakanya di Indonesia itu sampai sekarang
entah, kayaknya belum ada secara resmi lembaga yang bisa mensertifikasi software developer ini. Tingkat levelnya di mana, begitu. Ya. Kalaupun ada, mungkin yang itu meminta certified internasional. Mana ya, sehingga itu bisa jadi andalan ketika mengerjakan proyek apa, dia memperlihatkan. Saya di level 4 loh, saya di level 5, dan seterusnya. Ya. Catatan menarik terkait dengan ini, kalau kita bertanya, ya, saya nggak tahu valid, masih valid sampai hari ini atau tidak. Tapi ada masa di masa lalu di mana faktanya adalah seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau kita bertanya, negara mana yang memiliki developer atau perusahaan-perusahaan pengembang aplikasi yang certified level 5-nya paling banyak? Ya, jawabannya adalah India. Jadi kita nggak boleh iri kenapa banyak proyek-proyek besar dunia ke India larinya, ya. Karena India tidak hanya sekedar apa mendeklarasikan saya jagoan, dibuktikan dengan apa maturity level yang apa levelnya 5 kebanyakan, ya. Ya, jadi ini halaman terakhir ya. Ada berbagai alternatif SDLC tadi kesimpulannya. Kemudian di dalamnya ada proses yang sama ya, communication, planning, modeling dan seterusnya, tapi cara mengeksekusinya beda-beda. Ya. Ada keanekaragaman, tapi akhirnya kita akhirnya mengarah pada dua yang ekstrim. Satu waterfall, satu lagi agile, ya. Nah, jadi dua itu. Dua-duanya punya keunggulan, ya. Tinggal kita sesuaikan dengan nature dari software yang ingin kita kembangkan, ya. Nah, software project management adalah key success factors, ya. Jadi kalau ingin membuat software yang baik, berkualitas, ya, tepat waktu dan sebagainya, maka software project management wajib diterapkan. Bahkan sebaliknya, ancaman gitu ya. Tadi saya perlihatkan fakta yang menerapkan software project management pun tidak dijamin software project-nya lancar. Apalagi kalau tidak menerapkan dengan baik. Ya. Untuk mengukur bahwa satu pihak cara pengembangan software-nya bagus, baik, begitu bagaimana ya yang barusan kita bicarakannya, ada maturity model. Sehingga bisa diukur ini di level mana. 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya. Nah, ini yang terakhir ada new approach. Ya, tadi saya kira sudah nyambung dengan apa proses development tadi ya, yang ujungnya agile dengan waterfall. Ya, satu poin lagi barangkali tadi saya kurang memberikan penekanan, tapi sudah sebetulnya di minggu yang lalu. Itu bahwa efisiensi atau mempercepat software itu supaya bisa digunakan di bisnis itu tidak hanya software development-nya sekarang, tapi sampai deployment-nya. Ya, sampai deployment-nya itu dengan cara-cara, jadi kebanyakan tuh sekarang pakai agile, cepat. Padahal requirement baru 2 dari 10 gitu ya. Nah, tapi yang 2 itu langsung di deploy. Bahkan diberikan ke customer. Tapi dikatakan ini versi 0.5 gitu ya, belum versi 1. Nah, customer nyoba, kalau ada masukan-masukan kita kan sambil develop requirement yang berikutnya ya. Nanti tanam lagi. Gitu aja terus. Jadi enggak kalau waterfall nunggu tuntas semuanya baru di deploy ya. Nah, ini kira-kira sekarang itu pendekatannya seperti itu ya. Jadi disambungkan sampai tahap deployment-nya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan, atau Pak Yusef ingin menambahkan sesuatu? Sharing experience? Belum, Pak. Saya belum menambahkan, Pak. Itu ada yang bertanya tuh, Andri. Baik, silakan. Silakan. Ada yang tanya. Terima kasih, Pak, kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak, tadi kan sempat dibahas untuk LOC ya Pak, Line of Code. Sementara, ya. Suara saya terdengar ya Pak? Benar. Ya. Sementara sekarang ini kan untuk nge-deploy sebuah software itu, baik itu kompleksitasnya rendah maupun tinggi, itu sudah ada beberapa framework yang bisa dipakai gitu Pak, untuk alat bantu gitu. Sehingga kalau yang di-deploy-nya apa, dari nol sampai jadi sama-sama apa namanya jadinya dengan project yang di-deploy menggunakan framework, fungsionalitasnya sama, itu mungkin line of code-nya mungkin bakalan banyak yang tidak menggunakan framework semacam Laravel atau kode igniter dan lain sebagainya itu Pak. Nah, apakah masih relevan gitu Pak untuk menghitung LOC itu? Itu yang pertama ya. Pak. Lalu yang kedua, untuk meminimalisir kegagalan sebuah software itu bagaimana ya Pak? Kalau misalkan contohnya gini Pak, software itu di-develop selama 8 bulan misalnya. Nah, jangka waktu penggunaan software tersebut baru 1 tahun itu udah obsolete. Apakah itu termasuknya gagal? Atau apakah ada kriteria tuh si software ini harus punya lifetime tertentu gitu Pak? Mungkin itu dulu Pak, makasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau line of code saya kira begini ya. Line of code kalau kita kaitkan dianggap sebagai effort, saya kira saat ini sudah tidak relevan ya. Dalam pengertian kita punya platform framework yang sedemikian rupa satu fungsional besar itu sudah direpresentasikan dengan satu komen. Jadi nanti jadi satu line of code gitu kan ya. Misalnya saja saya mau menerapkan machine learning, jenis learning yang mana begitu. Kan sekarang dengan apa tools yang ada sekarang, tinggal call aja satu itu. Satu baris, selesai kan ya. Nah, jadi saya agree kekhawatiran bahwa apa line of code itu tidak selalu identik dengan complexity. Apalagi kalau kita mau mengkaitkan, karena dokumen-dokumen software masa lalu ya, referensi itu masih ada yang mencoba mengkaitkan antara line of code dengan price, dengan harga, effort begitu ya. Saya kira itu memang sudah banyak harus hati-hati gitu ya. Saya tidak ingin mengatakan oh sekarang tidak relevan. Saya kira relevan kondisional gitu ya, dalam kondisi tertentu itu masih relevan gitu ya, tapi dalam banyak situasi memang tidak relevan. Nah, jadi coba dilihat lagi slide saya dan bagaimana ketika saya menerangkan ya. Jadi line of code itu tadi saya perlihatkan sebetulnya dalam rangka satu, kita bisa compare tanpa menyebut biaya tadi ya. Bisa compare bahwa software ini ternyata sekian puluh, ratus, ribu kali lebih kompleks dari yang lain. Gitu. Dengan catatan kita masih menggunakan bahasa pemrograman tradisional. Ya, misalnya kalau ya kasarnya satu pakai basic, satu Pascal, satu C++, ya, satu Java, tapi tidak pakai modul-modul yang siap pakai begitu ya. Nah, itu saya kira masih relevan. Comparable satu sama lain. Tapi kalau yang satu sudah tinggal, wah ini modul, tinggal manggil modulnya, sehingga kok software yang kompleks cuma 10 baris gitu ya. Nah itu memang sudah tidak comparable ya. Jadi tadi sekali lagi niatnya itu saya hanya ingin memberikan feeling bahwa demikian kompleksnya. Jadi kalau Anda punya knowledge tentang programming yang fundamental, bahwa oh ini satu mau menjumlah atau mau mencari bilangan pi saja, kalau tidak tinggal panggil kan gimana itu mendapatkan angka pi itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, itu saya kira seperti itulah ini.
sebagainya ya. Jadi memang betul sekarang sudah dalam situasi tertentu kita tidak layak lagi menghitung-hitung ya. Itu hanya komparasi saja. Di lain pihak memang ada yang nyentil dengan pertanyaan di beberapa buku software itu dibahas ya. Ada ya tadi seperti Anda ya, saya pun setuju gitu. Wah, ini sudah tidak layak dipakai. Terus ada pertanyaan sederhana. Oke, kalau gitu kan kalau kita punya meja mau diukur tinggal bawa meteran ini berapa sentimeter gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau di software yang bisa ngukur gitu apa ya? Nah, bingung kita. Ya. Jadi akhirnya ya itu yang apa? Ukuran yang fundamental itu line of code itu. Tinggal kita tahu persis saja ya. Jadi jangan konyol makainya gitu ya. Situasi mana itu relevan kita pakai, situasi mana kurang pas gitu ya. Tapi bahwa itu adalah dimensi yang realistis mengukur real kayak meteran adalah line of code. Itu saya kira ya jawabannya. Kemudian tadi yang kedua tuh pertanyaannya lupa saya. Mengenai ini Pak, lifetime dari sebuah software ya Pak. Oke. Ya, sudah ingat saya. Jadi saya kira itu dua jawabannya, dua sisi gitu. Kalau kita bicara software development, sebetulnya kita nggak bicara lifetime ya, tapi kita bicara kalau lifetime itu artinya kan pengertiannya nih ya, kita sepakati dulu. Lifetime itu software-nya jadi lalu dipakai berapa lama begitu ya. Kalau kita develop, kita bicaranya adalah patokannya itu ada requirement yang disepakati ya. Lalu software itu dikatakan selesai kalau memenuhi requirement. Itu ya, yang model begitu itu cocok dikerjakan dengan cara kerja waterfall. Sekarang ada situasi di mana inovasi itu dituntut sangat cepat karena persaingan bisnis yang demikian ketat. Sehingga menunggu requirement sampai lengkap, pertama butuh waktu, yang kedua kita tuh sambil jalan kadang-kadang tadi sudah apa ada ide-ide baru sambil jalan. Gitu ya. Nah, jadi muncullah pendekatan agile tadi ya yang mengakomodasikan requirement yang berubah terus. Oke, terlepas dari waterfall atau agile itu ya, tapi akhirnya diketok pada saat tertentu, oke ini software-nya sudah jadi. Kalau software itu ternyata baru dua bulan ternyata wah ininya kurang ya, saya kira itu sebetulnya esensinya bukan kesalahan software development ya, bukan kesalahan software development ya, mungkin yang mendefinisikan requirement itu kurang inovatif sehingga dia hanya berpikir terlalu dangkal ke sesuatu yang memang sudah ada. Sehingga dalam waktu sekejap itu sudah terasa tidak istimewa lagi. Misalnya ginilah, Anda ada yang menawari satu bank misalnya, Pak, bisa bikinkan ini enggak? 5 miliar saya bayar. Wah, langsung Anda, udah Pak, saya mengundurkan diri dari ITB Pak. Mau ngejar 5 miliar nih. Gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu kemudian ditanya itu ke itunya yang pesannya, Pak, oke Pak, requirement-nya jadi ada apa aja, inovasinya apa aja? Ya pokoknya sama aja lah dengan yang lain-lain gitu ya. Lihat Mandiri, lihat BNI, lihat Genius, lihat apa, kumpulkan aja. Gitu. Oke siapa? Ya requirement-nya hanya begitu aja. Wah begitu lihat, wah hebat ya. Di Genius ada, di sini ada. Di Mandiri ada, di sini ada. Jadi ini kumpulan semuanya. Tapi itu tidak lebih dari mengumpulkan apa yang ada semua. Bisa jadi 6 bulan setelah itu, Geniusnya punya ide lain, BNI punya ide lain, Mandiri punya ide lain, yang kita ketinggalan. Nah itu saya kira
nggak bisa menyalahkan si ininya developer, ya, karena mau dengan cara bagaimanapun tadi ya waterfall atau agile sebetulnya itu dalam rangka memenuhi requirement. Hanya di agile requirement-nya boleh datang terus bertahap gitu, tapi esensinya mengikuti requirement. Jadi kalau kita mau menyalahkan, kenapa dulu nggak minta requirement kayak gini? Nah, itu bukan software development itu. Itu business needs di luar software development-nya. Justru itu masukan bagi proses development. Ya. Jadi gitu ya jawaban saya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Ternyata udah 3.04 ya. Nggak kerasa. Silakan, kalau ada satu pertanyaan lain. Izin, Pak. Archie, ya. Pak. Ya, silakan. Ya, izin, Pak. Ini terkait tadi kan dijelaskan ya, Pak, ada semacam software horror gitu. Nah, kemarin kan, apa ya, ini mah lebih... Baik, kemarin kan nonton itu Pak semacam film Scream gitu ya yang lagi ada di bioskop, saya nonton tuh Pak. Nah, itu kan ada semacam ada hal yang menarik Pak, semacam smart home ya Pak. Gambarnya kan penggunaan apapun itu sudah menggunakan aplikasi lah kayak kemarin Bapak yang jelaskan gitu. Nah, ini kan menyangkut ke kita juga sebagai orang yang akan pengembangan dari aplikasi. Nah, kalau kemarin itu ada semacam cuplikan yang ada semacam orang yang jahil lah Pak, kayak gitu. Cuman kan ada penyadapan dan yang lain hal gitu Pak. Nah, terus ada hal yang paling menarik juga, di dalam konsep smart home-nya itu, lebih ke ketika aplikasi seperti ini kan bergantung pada konektivitas ya Pak, atau listrik kayak gitu. Karena ketika listrik dimatikan kan padam ya Pak. Nah, ada hal yang paling menarik itu adalah, kalau misalnya kejadian di dalam satu rumah dengan kondisi smart home misalnya untuk mengunci pintu, terus kan meteran kita itu di depan ya Pak, meteran kita itu di depan ya, jadi kebayang kalau misalnya listriknya dipadamkan dari depan lalu dengan kondisi clock sendiri, jadi tidak bisa apa-apa, cuma dengan kondisi ada penjahat yang masuk gitu Pak. Nah ini mah apa ya Pak, kalau Arji bilang kita itu apakah sampai harus ke perancangan itu, maksudnya pengembangan aplikasi itu harus memikirkan sampai ke tahap itu tidak Pak ya? Apakah kita memikirkan hal tersebut ketika sudah ada kejadian, misalnya memang kejadian nih gitu, ada orang yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan kelemahan dari satu aplikasi khususnya di smart home tadi. Nah, menurut Bapak bagaimana ya Pak? Turun Pak. Ya, baik. Jadi sebetulnya jawabannya adalah ini ya, sederhananya itu gambar ini. Jadi apakah kita mau memikirkan solusi atau mau memikirkan software? Nah, kalau solusi berarti kita pikirkan semuanya berbagai aspek. Kalau software ya sudah kita simplifikasi software-nya, skopnya apa? Di dalam scope itu sebetulnya ada asumsi-asumsi. Misalnya asumsi listrik tidak pernah mati. Jadi software-nya akan jalan terus. Ya. Nah, itu sederhana kalau begitu. Tidak mikirin backup apa, karena dianggap software-nya ini akan jalan, tidak pernah mati. Listriknya aja tidak pernah mati, asumsi. Tapi apakah benar listriknya tidak pernah mati? Nah, kalau kita bicara listrik ya, atau gini mah kan bisa asumsi listriknya sewaktu-waktu bisa mati tapi data tidak boleh hilang. Nah, diminta ditangani oleh software, berarti kan si software harus misalnya setiap menyimpan data, katakanlah menjaga-jaga berbagai kemungkinan, disimpan di satu tempat, disimpan di tempat lain juga. Ketika yang ini listrik mati, datanya ada satu lagi di tempat lain, gitu ya. Atau bisa juga kita mainnya di level solusi, gitu. Di level solusi, berarti kita memikirkan bagaimana ada UPS di dalam rumah, kalau tadi memikirkan rumah, ya. Bagaimana ada genset, bahkan di dalam rumah, genset kecil, ya, dan sebagainya. Nah, itu saya kira ya.
intinya balik lagi jawaban esensialnya itu adalah kita mengembangkan software based on requirement. Ya, kalau requirement-nya mengatakan A, ya sudah kita pegang A. Bahwa A itu nggak bagus, itu kesalahan yang membuat requirement. Karena kita itu sebetulnya ya di software engineer bukan membuat requirement. Requirement itu dari bisnis semua. Dari scope, dari bisnis. Kita itu menggali requirement. Menggali requirement menjadi dokumen teknis yang sangat detail. Itulah nanti acuan bagi apa? Bagi programmer kita, begitu ya, desainer programmer kita, begitu. Tapi itunya dari apa? Dari ini. Jadi sama dengan jawaban saya yang tadi, yang pertanyaan sebelumnya. Ya, kalau di luar requirement-nya begitu, lalu software-nya sudah dibuat sesuai requirement, ada kejadian yang seharusnya tidak terjadi, tapi itu requirement yang salah, bukan kesalahan software developer. Ya, paling-paling kita sebagai developer yang kritis ketika kita tahu persis ini requirement ini ganjil nih, nggak biasa, ini bahaya nih kalau di ini, kita klarifikasi ke yang ini, ke yang apa memberikan requirement. Pak, betul nggak begini, Pak? Sebabnya sepengetahuan saya, kalau requirement-nya hanya begini, ini bahaya loh, Pak. Ini bisa begini, begini, begini. Betul nggak? Bapak tidak minta backup, nah, database-nya, Pak. Kalau nggak ada backup, ini kalau rusak, betul-betul, Pak, datanya hilang. Wah, gitu ya? Ya, kalau gitu tambahkan deh backup-nya. Nah, tapi sebetulnya bukan kita yang harus membuat kalau requirement-nya tidak ada. Begitu, kira-kira jawabannya ya. Baik, Pak. Siap. Jadi ya. Memang biar tadi diceritakan dulu kayak semacamnya kekurangan kelebihannya. Ya tadi mungkin kata Bapak sarannya kayak gini. Cuma kalau di bisnis kan nama-nama pekerjaan ya, Pak. Nah, ya itu kita bisa terus terang kalau itu berkonsekuensi pada pekerjaan yang apa? Tambah cukup banyak, ya tentunya kita negosiasi di sana. Kalau tidak, ya saya kira kalau mudah, ya jadikan bonus. Bonus dalam pengertian kan kita ingin menjaga relationship juga kan, supaya customer kita happy gitu. Wah ini baik nih, nggak banyak tawar menawar nih, nggak rewel nih. Nah, itu kan jadi poin positif kan. Lain ya, kali Pak itu lagi aja lah yang mengerjakan. Nah gitu. Gitu ya. Biar main panjang Pak, ya siap. Ya. Betul, Pak. Baik, saya kira sudah jam 3 lebih ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, antusiasnya ya. Kita lanjut minggu depan. Ini materi sudah ada di EduNex ya. Ya, saya kira begitu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.